Cuman kendalanya megang komputer aja saya nggak pernah, apalagi main Facebook, kata saya dalam hati. Iya. Waktu itu menurut perkiraan dokter biaya anak harus berapa? Waktu diharapkan kita kalau nanti hati ini mengeras, di Indonesia ini belum ada obatnya, belum ada alatnya untuk mencangkok hati. Adanya di luar negeri. Untuk bawa ke luar negeri? Biayanya sekitar 700-an. 700 rupiah atau? 700-an juta. Udah pernah lihat uang sebanyak 700 juta? Sampai saat ini belum. Berhasil nggak upaya untuk menggalang dana itu? Kalau dana alhamdulillah enggak. Enggak berhasil? Enggak. Karena itu sudah dijalankan enggak melalui Facebook itu? Enggak jadi. Jadi waktu itu saya ke tempat teman dan dia dibawa saya ke salah satu media. Orang wartawan di media Indonesia waktu itu. Nah, dan besoknya langsung wartawan pada ke rumah semua gitu, dari media elektronik, media massa gitu. Sejak itu mulai ada perhatian ya? Dari situ ada perhatian dari Dinas Kesehatan. Nah, besoknya kita dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Dari Rumah Sakit Umum Tangerang kita dirujuk ke Cipto. Bisa dirawat? Bisa dirawat. Berapa lama perawatan di sana? Di Cipto sekitar hampir 4 bulan. Tapi akhirnya? Akhirnya meninggal di ruangan ICU. Baik. Ada harapan gak pada pemerintah? Ini kan karena diliput oleh media, wartawan, kemudian baru ada perhatian ya. Sebelumnya itu kelihatannya susah juga untuk mendapatkan biaya untuk pengobatan. Susah. Susah. Nah, apa harapan mungkin Pak Lubis atau Ibu terhadap pemerintah berkaitan dengan ketidakmampuan menyediakan biaya bagi Rizky? Kalau untuk pemerintah, ya mudah-mudahan lebih memperhatikan orang-orang yang seperti kami, yang tidak, orang-orang yang tidak mampu. Dan untuk rumah sakit, ya mudah-mudahan tolong dilengkapin alat-alatnya gitu. Jangan sampai kita dirujuk ke sini, alatnya enggak ada, kita harus ke rumah sakit ini pemeriksaan begitu. Baik, terima kasih Pak Lubis, Ibu En ya, sudah berbagi dengan kami semua di sini. Dan seorang ibu melahirkan 3 bayi kembar secara prematur. Dan ketika dia hendak menolong bayinya, membawanya ke rumah sakit, 2 kali rumah sakit menolak. Ikuti terus KKND. Jadi ya, bayi itu kemudian tiga-tiganya dibawa pulang lagi. Pulang, ya. Bikin kandang itu kayak ayam kalkun, tau Pak, ayam kalkun. Nah, gitu bikinnya 1, 2, 3 pakai lampu. Oh, ya, tuh kasih. Jadi ini betul-betul kayak anak ayam begitu ya. Ya, negeri lah.